Oke, hello channel, welcome to my guys. Sorry ya guys ya, kameranya agak gelap ya, karena kemarin mati lampu pas live ya guys ya, jadi agak sedikit kerusakan itu lampu, tapi nggak penting juga sih. Oke, kali ini kita mau giveaway Sword Simulator ya guys ya. Oke, sesuai voting, kita buka votingnya apa nih ya. Bah, di sini votingnya ada 87 suara ya. Ada 10 sword untuk 10 pemenang. Ada 10 pet untuk 10 pemenang. Ini saya nggak tahu nih bahasa Inggrisnya benar nggak ya. Anggap aja ya ya. Ada 5 sword dan 5 pet untuk 1 pemenang masing-masing. Berarti 5 ya. Sorry, untuk 5 pemenang masing-masing 1. Dan votingnya unggul jauh ya guys ya. Jadi rata-rata kalian lebih butuh sword ya dibanding pet ya. Kalian lebih mau sword. 87 suara, 87%, mungkin sekitar 70 suara lebih mungkin ya. Oke, jadi kita akan giveaway 10 sword untuk 10 orang pemenang ya. Seperti biasa caranya gampang banget ya guys ya. Pokoknya kita buat giveaway-nya ini mudah gitu kan ya guys. Jadi kalian cuman tinggal subscribe, like video ini, dan kalian komen bahwa kalian udah nge-sub, follow TikTok juga, IG juga, dan kalian juga udah nge-like video ini dan nge-share juga ya guys ya. Jadi formatnya sama kayak giveaway sebelumnya ya. Jadi kalian tinggal subscribe, like, dan share video ini, lalu kalian komen bahwa semuanya udah dan ID Roblox kalian ya guys ya. Jadi kalian tinggal komen, contohnya sudah sub, sudah like, sudah share, dan sudah follow, baru kalian komen ID Roblox kalian. Kayak saya nih ID-nya agak aneh ya, namanya ya bot porobot ya. Oke, terus yang di giveaway apa dong bang? Yang di giveaway kan tadi sesuai voting ya, sword ya. Sword-nya powernya cukup gede ya guys ya, 184T ya, ngeri ya, 184T. Power ya. Omega, Pirate Halberd, mungkin buat yang udah agak jauh lumayan ya. Tapi buat yang baru main ini bakalan ngebantu banget ya, karena powernya terlalu gede ya, 184 power. Jadi nanti ini saya akan bagiin ke 10 orang ya guys ya. Oh ya, kalau best sword aja saya aja cuma 400 ya, cuma beda sedikit ya. Yang masih yang Parao, masih yang Egypt ya. Oke, jadi ini nanti kita bagiin ke 10 orang yang beruntung ya guys ya. Jadi 10 orang yang beruntung seperti biasa kita kocok, dan mungkin pengundiannya kita live lagi mungkin hari apa, hari Selasa mungkin ya, hari Selasa atau Rabu lah ya. Oke, jadi sekali lagi kalian yang mau ikutan tinggal subscribe, like, dan share video ini, lalu komen ID Roblox kalian ya guys ya. Diundi hari Selasa atau hari Rabu besok ya guys ya, seminggu seperti biasa biar banyak komennya ya. Soalnya kalau nanti sedikit peluang nggak deg-degan gitu ya. Oke, oh ya, untuk yang pemenang giveaway ya, ini saran aja ya, kalian lebih aktif gitu, lebih aktif bahwa kalian tuh menang, kalian ya kalian bisa nge-DM, nge-komen gitu. Soalnya saya tungguin kayak yang clicker, ada beberapa yang harus saya cari ID-nya gitu. Kalian itu menang, jadi kalian harus ambil gitu ID, hadiah kalian, dan lain-lain. Kalau aktif tanya aja gitu, bang, aku menang nih, aku mau dapetin hadiahnya kapan gitu, janjian biar sama-sama online gitu. Oke, soalnya kemarin juga ada orang luar juga yang menang ya, agak bingung juga ya, soalnya kalau bahasa Inggris ya
biasalah, samalah, standar-standar lah ya. Oke, paling segitu aja ya guys ya. Kalian tinggal ikutin aja giveaway seperti biasa. Buat kalian yang mau tanya-tanya, kalian tinggal ada akun sosial media lain di deskripsi ya, ada WA juga, dan ada juga grup Roblox ya guys. Kalian kalau mau ikutan nanti suatu saat kalau ada giveaway Robux, kalian wajib harus udah masuk grup Roblox minimal 2 minggu ya. Jadi ketika itu menang, kalian bisa langsung dikirim ya. Soalnya kalau belum, kalian harus join dulu 2 minggu kan, kelamaan ya guys ya. Jadi mending dari sekarang kalian join ke grup Roblox biar nanti ketika ada giveaway Robux kalian bisa langsung ikutan. Oke, paling segitu aja ya guys ya. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa share juga sebanyak-banyaknya ya, biar kalian nanti banyak yang ikutan juga, biar makin seru ya. Oh ya, di sini nggak ada larangan ya, kalian mau pakai banyak akun ya, asalkan ya satu akun YouTube, satu akun Roblox. Contoh kalian punya 3 akun Roblox, ya kalian buat 3 akun YouTube gitu. Nanti komennya setiap akunnya berbeda gitu. Bukan berarti kalian komen ID sama, Roblox yang berbeda dengan YouTube yang sama, jangan. Kalian boleh komen dengan banyak akun, asalkan satu YouTube, satu akun. Jadi ketika kalian punya 3 akun Roblox, kalian harus komen dengan 3 YouTube yang berbeda, oke? Itu nggak masalah, karena itu termasuk juga ikutan ya. Karena kan kita juga nggak bisa pungkiri ya, beberapa orang main banyak akun Roblox ya, karena mungkin sayang, yang ini jauh, kalau ini dari awal gitu, biar masing-masing akun. Oke, paling segitu aja, silahkan kalian komen, nanti kita undi minggu depan. Thank you yang udah nonton. See you in the next video. Bye-bye.